Jadi kenapa kita bikin Indonesia kok tidak menghargai karya mbah-mbah kita? Kenapa? Kok sekarang diremeh-remehkan Jawa? Kok sekarang kita itu pengen seperti orang Barat, pengen seperti orang Cina, pengen seperti orang Arab? Karepe apa? Wong kon luwe ampuh, wong kon iku Garuda kok kepindha dimprit iku ya apa? Kita mboten. Pak, napa niku urutane ngantos megatur niku awale napa mawon? Mi nek lahire gambaran lahire menungso? Micil. Nggih, lajeng micil lajeng rumiyin sinom. Nggih, sinom. Kinanti. Kinanti. Mas Kumambang. Pucung Asmarandana. Asmarandana. Dandang Kula. Pangkur. Pangkur. Megatruh. Megatruh. Pucung. Pucung. Ya. Ini sudah tidak bisa lebih di atas lagi. Ini sudah puncak. Jadi tidak bisa yang ada kebudayaan musik yang lebih tinggi lagi dari ini. Lagune sejeje to niku. Lagune benten-benten to. Jadi saiki wong Jawa nek gawe lagu paling pol campursari. Wis gak iso ngluwi pocong megatro wis gak iso. Karena sudah sampai puncak. Maka kita itu sama Islam itu kaya tumbuh ketemu tutup. Nek Islam tok gak ada kebudayaan, kon mek tumbuh tok nutupi apa kon? Kudu ana tumbune wis ana isine kae ditutupi nganggo Islam. Kene iki wis ana Gusti Allah iku tan kinaya ngopo tan kena kini ro tan kinaya apa? Laisa kamitslihi syai'un wis roh wong Jawa kedian iki Pak nggih. Walam yakulahu Walam yakulahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un nek cara jawane Gusti kuwi tan kinaya apa? Tan kinaya sapa? Tan kinaya ngopo? Wong Jawa gak atik Quran wis roh iku. Cuman disertifikasi nganggo Quran. Upama gak ada sertifikasi wis terus jane kene cuman tiketnya gak oleh kaya mlebu swarga ngono ya. Oke. Coba lainnya apa Pak? Yang filsafat Jawa yang sampean inget, saya minta beberapa filsafat Jawa. Ilmu hidupnya orang Jawa. Napa iki? Oh, anu, dasa namanipun mboten. Ajaran Mbah-mbah biyen misale ngunduh waing pakarti ngoten niku. Nggih. Becik ketitik ala ketara. Oke, becik ketitik ala ketara. Sak durunge Islam teko rene, Aji Saka wis ngerti kuwi durung? Jauh sebelumnya, baru Al-Qur'an kasih legitimasi famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarra. Nyuwun sewu sak durunge ana ayat iki wong Jawa wis ngerti becik ketitik Allah ketara. Coba siji meneh apa coba? Wong nandur bakal ngunduh. Wong nandur bakal ngunduh. Ya. Mayazra yaksud. Ya, jadi kita sudah punya sebenarnya. Jadi kenapa kita bikin Indonesia kok tidak menghargai karya mbah-mbah kita? Kenapa? Kok sekarang diremeh-remehkan Jawa? Kok sekarang kita itu pengen seperti orang Barat, pengen seperti orang Cina, pengen seperti orang Arab? Karepe apa? Wong kon luwe ampuh, wong kon iku Garuda kok kepindha dimprit iku ya apa? Kita mboten. Kita ini Garuda perkasa. Lah kok kepengin dadi manuk jalak uret? Ana sing kepengin dadi apa rek? Apa iku? Ana manuk prigantil, apa? Jadi gitu ya, ngerti maksud saya ya? Makanya Trenggalek ini tak gadang-gadang re, ayo bangunkan dirimu yang sebenarnya. Saiki nek ngono ya apa? Jarene haram musik. Lah ngono ae. Tadi beliau ngene, aku sikap sing njaluk. Sampean di sini tetep ndak apa-apa nek sudah capek betul sumuk dicopot ra masalah. Itu senengen arek-arek. Wis gak apa-apa ya, ngono ya gak apa-apa ya. Aku njaluk Mas Jijit, Mas Joko sapa beberapa orang kesini.